Nasib malang dialami seorang pria yang tewas seusai dihakimi massa di Desa Bubung, Kecamatan Lubuk Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kejadian tersebut dipicu lantaran korban diduga mencuri saat memungut buah kelapa tua yang jatuh dari pohon. Atas kejadian tersebut, polisi menangkap sejumlah pelaku yang terlibat dalam aksi main hakim sendiri tersebut. Dikutip dari Tribunpalu.com pada Sabtu 18 Desember 2021, Kapolres Banggai AKBP Yoga Priyahutama membenarkan informasi tersebut. Ia mengatakan kejadian berawal saat korban awalnya dihakimi warga lalu dibawa ke satu di antara rumah warga. Sementara itu korban tidak diamankan tapi semakin dihakimi hingga korban menghembuskan nafas terakhirnya di teras rumah warga tersebut. Diketahui kejadian ini terjadi pada bulan Juni 2021 lalu. Namun setelah proses penyidikan dan penyelidikan hingga serangkaian proses hukum dilakukan, akhirnya para pelaku ditetapkan menjadi tersangka. Adi mengaku telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa pakaian korban, kayu, dan seutas tali. Sebagai informasi, dari 13 tersangka, 11 diantaranya sudah dijebloskan ke sel tahanan Polres Banggai. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun Solo Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!